lewat 17 lewat 45 kurang lebihnya ya. Saya gak ingat pastinya gitu. Dan jelas mau menjelang maghrib itu tiba-tiba kita dikejutkan dengan angin yang sangat kencang, tidak kayak biasa-biasanya gitu. Sehingga dampak yang ditimbulkan angin kencang tersebut ini terbang atap rumah saya, menimpa beberapa rumah warga tetangga gitu. Ya, ada sekitar kurang lebih 3-4 rumah yang terkena. Ini dievakuasi semalam sama damkar. Ya. Jadi saya juga alhamdulillah untung saja tidak menimpa orang. Karena kalau hanya material insya Allah kita masih bisa cari penggantinya. Tapi kalau jiwa yang kena, dah na'udzubillah min dzalik. Jadi kemarin kejadiannya gimana Bu? Pas malam itu? Mendung dulu, mendung, merimis, lama-lama hujannya gede, anginnya kenceng. Gak tau tuh, anginnya kenceng, kayak bom, main semua tuh seng-sengnya. Setelah kejadian gimana gitu? Ini orang teriak gak keluar semua dari luarnya. Yang punya rumah lagi ingatan, orang gak tau ya punya rumah lagi gak kejadian. Yang punya rumah nyari, mana itu aksesnya, ya kemasin ya pada dia, gak tau dia. Terus pada malam evakuasi ada petugas yang datang ke sini nggak? Ada, ada pemadam kebakaran. Oh, dari pemadam kebakaran. Ada 12 orang. Pemadam kebakaran dari kelurahan, ada PRW, PRT, Pak Dewan, Pak Dewan. Semuanya ke sini semua ya? Iya.